Cah, saya kehabisan ide buat creepypasta nih, apa ya? Kalau saya sih tadinya mau ambil cerita Slenderman versus Jeff the Killer. Oh gitu? Ya udahlah, ambil tuh aja deh. Ngomong-ngomong, kalau Slender sama Jeff ketemu terus berantem, kira-kira mana yang bakalan menang? Slender. Jeff the Killer. Slender lah, kan dia punya tentakel gitu, bisa pakai buat nyerang. Jeff kan punya pisau, dia bisa motong tentakelnya Slender. Kan selain tentakel, Slender juga bisa bikin orang depresi sama takut. Nah, dari situ nyerangnya lebih gampang. Lah, Jeff sih udah depresi dari awal. Kalau dikasih serangan depresi, itu sama aja ngasih kekuatan sama Jeff. Malah tambah brutal dia. Oke lah, Slender kan bisa teleport. Nah, itu kan kalau teleport kan bisa cepat, bisa lebih bagus. Jeff lebih lincah dan lebih cepat dari manusia biasa. Bisa lah, kalian kan diserang terus teleport, terus nyerang lagi. Gitu aja yang cepat, nggak akan ketahan. Jeff itu punya nafsu ngebunuh lebih-lebih dari orang biasa. Dan itu bisa memompa adrenalin. Jadi inderanya lebih tajam, terus dia lebih responsif. Jadi Jeff bisa menghindar dari serangan Slender.